kejahatan dan keburukan. Awal mulanya berangkatnya dari pandangan. Kenapa? Oh, dari pandangan itu saya katakan tadi alasannya karena pandangan itu memancing pikiran kita untuk berputar. Jadi pandangan itu dan pikiran itu klop. Apa kita pandang langsung kita pikirkan. Bayangkan kayak kita pandang itu seorang laki-laki yang wajahnya ganteng langsung juga, oh iya. Nah itu, nah, itu katanya iya ya. Itu berdasarkan yang ini, berdasarkan pengalaman, iya kan? Iya atau tidak? Iya. Jadi kalau kita memandang pasti akan terpikirkan dengan kita. Makanya dikatakan sakun masmum. Kenapa? Karena pandangan itu terus akan berjibaku di dalam dada kita terus. Lama kelamaan terus kalau nggak lihat lagi itu nggak enak kayaknya gitu. Nah, makanya dari bagaimana Nabi Rasulullah suatu waktu dia itu memakai kuda diboncengnya saya nemu atlet jabar. Lalu jabar seorang masih kuda datang orangnya. Akhirnya dia punya perempuan cantik. Minggunya perempuan cantik, maka kuda dilihatnya. Karena juga laki-laki normal. Nah, tapi masalahnya di situlah ujinya. Ya, kita diuji, betapa apa tidak? Artinya apa? Allah mau rentakan untuk tidak melihat. Gimana kira-kira pada waktu itu? Kalau dia betapa, dia langsung malingkan. Lakan ula walikas saniya. Jadi lakan ula walikas saniya. Tapi lakan ula itu bukan begitu pandang wajah yang tampan, akhirnya ini kan ula terus sana yang ya, jadi lakan ula itu langsung palingkan pandangannya gitu. Yang tadi dimaafkan, tapi yang kedua, ketiga kalau dibiarkan itu tetap itu sesuatu yang diharam. Kan dia wajahnya orang laki. Yang tengok aja sahabat haram pun. Kali dari saking tempatnya dia tengok sahabat. Jadi pandangan jadi sahabat itu hukumnya pandang cawat itu apa sih? Pandang cawat bagi perempuan itu gue itu jangan lihat, jangan condong, terus pikirkan. Nah itu namanya pandang cawat itu. Nah itu lebih itu pandangan yang cawat itu.